Jadi karena memang saat tenggelam itu langsung berada di dingin, dan biasanya kalau tenggelam di air itu memang lebih lambat dibandingkan dengan udara terbuka. Itu satu. Kedua adalah pada situasi udara atau di dalam air tadi yang dingin, bakteri-bakteri pembusuk itu yang ada di dalam usus tidak bisa langsung berkembang, ya. Itu mungkin juga mengalami satu hambatan. Dengan demikian maka keutuhan tadi itu bisa tetap dipertahankan, sama seperti kita saat itu disimpan di lemari es, ya. Nah, kemudian kita juga lihat faktor-faktor lingkungan yang lain. Kalau utuh berarti memang tidak ada luka. Nah, kalau di daerah desa itu memang faktor-faktor pembusukan yang berasal dari kuman atau bakteri yang ada dari luar, ya, itu juga terhambat. Dengan demikian maka fenomenanya adalah memang kondisi utuh. Itu yang menjadi dasar mengapa kok